Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini kita akan jalan-jalan di toko kue. Ada beberapa model kue ulang tahun. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi teman-teman yang suka bikin kue ulang tahun. Lokasi di toko Queen Kick and Bakery, roti basah dan roti kering. Nah, ini buat teman-teman bisa mencoba peluang usaha, ide usaha untuk membuat roti ulang tahun. Roti yang simple, elegan, namun rasanya indihoy. Di sini menggunakan dua warna pokok ya, coklat dan vanilla dengan variasi strawberry atau buah cherry, Oreo. Penuh dengan kreativitas, harganya berapa ya, Mah? Paling murah berapa? Paling murah 65.000 sampai berapa? 120.000 ada, 180.000 ada. Tanya istri dulu yang tahu harganya. 65 itu yang dah, itu yang kecil, itu kotak-kotak potongan kecil. Ah, ini yang spesial Lumer. Untuk ulang tahun atau acara-acara arisan nanti bisa ditulis pakai lembaran coklat, ditulis nama happy birthday, nama dan umur. Ini juga ada model roti-roti. Ini yang simple, roti kuda kuning dan LOL. Simple namun elegan. Ini kue pie. Nah, di bawah ada yang roti panjang-panjang ulang tahun seperti ini. Harga 65 sampai 180.000. Ada yang lebih dari harga itu, tergantung modelnya. Ada album fotonya ya. Jadi teman-teman kalau pengen usaha jualan kue, diusahakan bikin album foto. Jadi mudah untuk memilihnya. Mau karakter kartun atau elegan seperti ini, atau mungkin berwarna-warni, tergantung dari tes teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.